إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. Jadi yang kedua soalan yang berkaitan dengan tujuh firqah. Kulluhum finnar illa wahidatan. Qalu wa mahum ya Rasulullah wa ma ana alaiha wa ashabi. Sebahagian ulama menganggap hadis ini tidak kuat sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Manarul Munif. Secara kebetulan saya terbawa kitab itu. Tuan-tuan boleh baca Al-Manarul Munif di dalam menghuraikan hadis itu. Saya ni kalau ceramah tak segera macam ngajar juga buat kitab. Takut-takut orang kita betul ke ustaz tu cakap? Ha, kalau tak betul saya baca kitab ni. Al-Manarul Munif menyebut sebahagian ulama kata hadis ini tidak kuat. Tapi sebahagian yang lain kata kuat. Cuma di sudut maksud hadis itu macam mana? Kalau sebut dia kata siapa yang ikut aku dan ikut sahabat. Dalam hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu mengikut aku, sunnah aku dan mengikut sunnah para sahabat aku. Khulafai rasyidin itu empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Gigitlah hadis aku ni dengan hadis dan sunnah sahabat ini dengan gigi geraham kamu. Maknanya pegang kuat-kuat sungguh. Adapun yang ketiga saya nak sebut, tak apa, kita raikan bila berbeza pendapat di sudut hadis itu sebagian ulama kata tak kuat, tak boleh diterima, sebagaimana sebagian ulama kata boleh diterima, kita terima hadis itu. Dan ramai juga ulama yang terima. Tetapi di sudut mafhum hadis itu, yang masuk syurga itu siapa yang ikut aku? Dan siapa yang ikut sahabat aku? Adapun tafsiran yang kata mesti kena ikut Abu Asy'ariyah, salah 100%. Sebab di zaman Rasulullah tidak ada Asy'ariyah, tidak ada Abu Mansur Al-Maturidi. Dia melahir 200 tahun lebih. Dan imam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi tidak pernah belajar sifat 20. Mereka adalah golongan salaf. Saya tidaklah menolak tauhid sifat 20. Saya pun belajar sifat 20. Di dalam masalah akidah ni dia ada khalaf, dia ada salaf. Salaf ni orang hak dulu-dulu, hak pegangan zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, imam-imam yang empat itu salaf. Adapun khalaf ini suatu kaedah tauhid yang diketengahkan oleh Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Semuanya duduk di dalam Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya. Sebab tu kalau kita membaca tafsiran, kita baca di dalam tafsiran ayat Al-Quran dan juga kita baca usul fiqh berhubung dengan ayat Al-Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitabi wa akharu mutasyabihat. Jadi ulama di dalam menafsirkan ayat ini, kami menurunkan Al-Quran itu kepada kamu wahai Muhammad sebahagian ayat Quran, ayat yang muhkam. Muhkam itu ayat yang jelas, halal haram, boleh tak boleh, wajib sembahyang, wajib puasa, zakat, haji, itu ayat muhkam. Wa ukharu mutasyabihat, yang lainnya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni yang sebut Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada arasy, ada mata, ada muka. Bagi ulama-ulama salah ada yang layak sesuai dengan Allah Ta'ala. Bagi ulama-ulama khalaf seperti Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ni, mereka ni takwil. Sebab apa takwil? Takut orang pening kepala. Tak takwil, zaman tu orang tak pegang Quran secara direct, secara langsung. Nak bagi orang tak keliru sebab dia pun tak nak Quran-Quran hadis ni. Berhujah golongan falsafah pada ketika itu telah banyak berkembang di zaman Abu Mansur Al-Maturidi, juga Abu Hasan Asy'ari. Lalu dia kelumuk, takut orang keliru, pening kepala, dia takwilkan. Tangan dengan kuasa, muka dengan zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berada di atas arasy, maknanya berkuasa di atas arasy. Secara kesimpulannya, kedua-dua tauhid ini diiktiraf, dikira dan dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah. Cuma yang salahnya terjemahkan, yang masuk syurga itu Hasan Asy'ari. Hak tu tidak ada mana-mana ulama yang takwil begitu. Tidak boleh diterima. Sebab apa yang berlaku di zaman Rasulullah itu adalah salah. Jadi kita nak sebut alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin ataupun wa ma ana alaiha wa ashabi, itu siapa yang ikut sunnah Nabi dan juga sunnah sahabat Nabi. Jadi sunnah Nabi dan sahabat Nabi ni maknanya
Mereka itu tidak tahu Al-Quran. Ayat-ayat mutasyabihat ini mereka direct kepada Allah Ta'ala. Serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Allahu a'lamu bimuradihi. Mereka pegang apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala mengetahui apa yang dimaksudkan di dalam ayat itu. Ibnu Katsir menyebut imraruha kama ja'at. Salaf ini berpegang sebagaimana ia datang.